Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuramo Tengah menggelar rapat paripurna membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2021 yang bertempat pada salah satu hotel di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Rapat paripurna pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2021 oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah Kabupaten Mamuramo Tengah ini berlangsung pada salah satu hotel di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Pemerintah Kabupaten Mamuramo Tengah sendiri dalam merancang APBD perubahan tahun 2021 tidak melaksanakan program kerja prioritas sebab tak memiliki pendapatan dana akibat rekofungsi anggaran untuk penyelenggaraan PON 20 dan penanganan pandemi COVID-19. Penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2021 pun menggunakan dasar peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuramo Tengah dalam menyusun RAPBD perubahan juga mengacu pada Permendagri 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021. Tapi kalau ada program lanjutan itu menjadi masalah tidak bisa dijalankan, maka itu diubah item namanya. Kita karena tidak ada pendapatan ya, ini pas kapol ini kan uang harus bisa. Jadi tidak ada pendapatan dari provinsi maupun dari pusat, sehingga ya yang ada itu saja kita jalankan, hanya kita ya itu seperti tadi saya, ada yang tidak bisa jalan menurut kita itu dibuka namanya, jadi tidak ada penambahan karena pendapatan ini juga susah. Tahun depan baru mungkin kita ada pendapatan baru dari pusat maupun provinsi, sehingga itu menjadi program baru tahun baru. Sementara rancangan perubahan APBD ditetapkan dengan komposisi pendapatan sebesar 900 miliar rupiah lebih, belanja mencapai 1 miliar lebih, surplus defisit 105 miliar lebih. Penerimaan pembiayaan 105 miliar lebih, biaya pengeluaran 0 rupiah, pembiayaan neto 105 miliar lebih, silpa tahunan berkenaan 0 rupiah. Berkaitan dengan kondisi tersebut, perubahan APBD tahun anggaran 2021 tidak mengalami penambahan anggaran, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi Papua, sehingga pemerintah Kabupaten Mamuramo Tengah hanya bisa melakukan pergeseran maupun pengurangan pagu anggaran tertentu pada APBD. Dari Kota Jayapura, Papua, Yesi Iriani, Jaya TV mengabarkan.